Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu salam ala sayidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibir rabbil alamin. Abul Qasim al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair. Ahbabana fillah, duyufana a'izzah, muslimin muslimat dan para penonton di mana saja Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membicarakan salah satu daripada topik yang ada hubung kaitnya dengan mahabbah, yang ada hubung kaitnya dengan syauq, rindu, hormat, ta'zim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pada beberapa hari yang lalu kita telah merayakan dan mengadakan bersama dikra'at maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai satu luahan mahabbah, sebagai satu luahan cinta, hormat dan ta'zim kita kepada insan manusia yang memang tidak ada tandingannya dan yang tidak ada duanya. Insan yang menjadi asbab Allah ciptakan segala-galanya karena baginda. Allah ciptakan surga dan neraka pun juga karena baginda. Sehingga dengan segala fasiliti nikmat yang kita rasakan sekarang ini, dan juga dengan segala keindahan, kejayaan, kecemerlangan, kecantikan, kesempurnaan yang ada di dunia, itu adalah merupakan imbasan daripada nikmat anugerah dengan munculnya atau dengan terciptanya Nabi akhir zaman, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Jadi para sahabat Nabi dan juga dengan generasi kita yang pertama, mereka memang berkeyakinan bahagialah seseorang yang menjadi sebagai salah satu daripada bagian yang ada pada anggota tubuh Nabi. Bahagialah bagian-bagian yang ada pada diri baginda Nabi, daripada atas sampai ke bawah, daripada ujung rambut sampai ke ujung kuku, bagian-bagian yang manapun. Sebab dengan bagian-bagian yang ada pada anggota tubuh kami, jelas akan bersama baginda nanti di sisi Allah. Jadi mereka itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, tentu merasa bahagia betul kalau pada saat dengan seseorang itu berpeluang menjadi mertua atau menjadi menantu ataupun juga menjadi istri kepada baginda Nabi. Yang sehingga dengan kita, kita tidak merasa heran kalau pada saat, jangankan dengan Sayyidina Rasulullah SAW, dengan putra-putra baginda atau dengan anak cucu Nabi, ungkapan kata-kata daripada masyarakat setempat, kalau beliau tetap berkenan, kami tetap terima. Kalau tidak, kami pun juga tidak merasa keberatan. Itu ungkapan kata-kata jawaban kepada Sayyidina Ali yang meminta kepada masyarakat Kufah agar tidak ada seorang pun lagi yang berkenan untuk mengawinkan anak darahnya atau anak gadisnya kepada Sayyidina Al-Hasan. Sebab Sayyidina Hasan kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai, mitlak, senantiasa menjatuhkan cerai. Tapi tidak ada seorang pun istri yang beliau ceraikan, melainkan menyimpan rasa cinta, rindu dan sayang yang tidak ada tandingannya kepada Sayyidina Hasan. Jadi orang tua beliau merasa bersusah hati. Jadi macam mana anakku seperti ini? Beliau punya pertimbangan dan juga punya keinginan tersendiri untuk memperbanyak jumlah duriat baginda Nabi yang ada salah silah keturunan dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masyarakat setempat pun juga punya keinginan yang sama. Tak kisah
dipegangkah, terus meneruskah, yang penting dengan keluargaku, yang penting dengan anakku, yang penting dengan masyarakatku, yang penting daripada warga kampungku, yang penting daripada orang kita. Ada juga yang tersaut, tersangkut atau terpaut dengan ahli nubuah, dengan keluarga baginda Rasulullah SAW. Jadi pasti dan pasti, selain daripada kelebihan yang cukup menggiurkan, Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis yang maknanya akan bersama baginda nanti, baik yang menjadi istri beliau ataupun juga yang menjadi mertua ataupun juga yang menjadi menantu. Makanya merupakan tubruan daripada para sahabat untuk boleh menjadi suami kepada putri-putri beliau ataupun juga sebaliknya. Sementara daripada sudut lain, karena keterbatasan untuk menjadi menantu dan keterbatasan untuk menjadi istri dan juga keterbatasan untuk menjadi mertua, maka bagaimana dengan yang selebihnya, yang meluangkan rasa mahabbah dan kasih sayang tidak ada tandingannya. Segala-galanya sudah, apa yang Nabi kita buat mereka lakukan. Itu nanti kita insya Allah pada topik pembicaraan yang lain tentang apakah memang betul kita cinta kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi kalau untuk menunggu giliran akan menjadi istri Nabi, wallahu a'lam. Untuk menjadi giliran, nunggu giliran akan menjadi mertua Rasul bila waktunya, maka dengan mereka ingin mendapatkan suatu keberkatan yang mudah tercapai dan mudah diperoleh, sehingga pikir punya pikir, ternyata di antara daripada asbab yang memungkinkan dengan kita, kita boleh dekat, senantiasa selalu ingat, senantiasa selalu dalam khayalan, selalu dalam bayangan tentang kepribadian, watak, akhlak, perilaku dan juga dengan isyrah daripada Sayyidina Rasulullah SAW. Maka dari sudut sanalah munculnya istilah bertabarruk. Jadi kalau aku tak boleh hidup sekali dengan baginda Nabi, paling tidak mungkin kenanganku dengan sorbannya Nabi, kenanganku dengan rambutnya baginda Nabi, kenanganku dengan tongkatnya baginda Nabi, kenanganku bekas kirbah yang Nabi kita minum, kenanganku dengan tempat Nabi kita berpijak, kenanganku dengan tempat Nabi kita sembahyang, kenanganku itu dengan sentuhan daripada telapak tangan. Jadi dengan mereka, sebagaimana yang saya katakan tadi, pada saat bertabarruk dengan Sayyidina Rasulullah SAW, maksudnya ingin mendapatkan kebahagiaan, ingin mendapatkan syafaat, ingin mendapatkan berkat, ingin mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat, maka dengan mereka ta'aluk qalbi, keterikatan hati mereka kepada insan yang memang pasti itu daripada penghuni syurga Allah Jalla wa'ala. Jadi itu suatu hal yang tidak kita ragukan, siapapun tidak akan dapat melakukannya. Bukan hanya setakat ahli syurga, Nabi kita sudah masuk. Bukan setakat ahli syurga, Nabi kita sudah menyaksikan dan dapat menceritakan tentang keindahan dan kecantikan di dalam itu seperti apa. Dan juga Nabi kita sudah diberitahukan, beliaulah yang pertamanya akan mengetuk, yang akan membuka pintu gerbang surga nanti pada hari kiamat. Jadi ta'aluk qalbi, keterikatan hati, rindu, mahabbah dan rahbah daripada orang ramai, macam mana dengan aku boleh menyimpan sebagai satu kenangan daripada peninggalan insan yang pasti akan menjadi ahli syurga nanti pada hari kiamat, pasti akan memberikan syafaat dan pertolongan kepada umat. Ummati, ummati, ana laha. Itu adalah hadis yang Nabi kita sabdakan dan ucapan, kata-kata yang Nabi kita ucapkan pada hari kiamat nanti, saat ketika Nabi kita tersungkur setelahnya dan diberikan kelayakan, izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umat. Jadi mungkin itu sekedar permulaan asbab musabab kenapa dengan para sahabat Nabi merindukan tempat-tempat yang Nabi kita datangi, kenapa dengan para sahabat Nabi menyukai dan menginginkan bekas atau juga dengan pakaian-pakaian yang Nabi kita pakai. Bahkan bukan setakat itu saja, cara perilaku kehidupan baginda Nabi, Nabi kita duduk macam mana, Nabi kita berdiri macam mana, Nabi kita buang air seperti apa, Nabi kita pergi kemana, segala-galanya itu ada lekat dalam
kehidupan para sahabat. Jadi tidak ada satu bagian pun daripada perilaku dan kehidupan baginda Nabi yang lepas satu daripada ingatan, satu daripada kenangan, dan yang kedua daripada mutaba'ah dan kuduah daripada mereka. Ingin secara 100% sebagaimana Sayyiduna Rasulullah SAW. Jadi pada pertemuan kita di hari ini, kita akan sedikit menceritakan atau mengungsikan bagaimana para sahabat Nabi, selain daripada luahan mahabbah yang tersemat di dalam hati dan dada mereka, dan selain daripada qudwah mengikuti dan juga melaksanakan perkara-perkara yang Nabi kita perintahkan, bagaimana para sahabat melihat atau merasa seronok dan merasa beruntungnya kalau pada saat mendapatkan sesuatu daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dikatakan apabila Nabi kita berwudu, kanu yaqtatiluna ala wudhuihi. Apabila Nabi kita mengambil air wudu, itu sahabat Nabi kita sampai yaqtatil. Istilah yaqtatil itu muqatalah, bahasa sana berantang, rebut-rebutan hampir seperti berkelahi merebutkan percikan bekas Nabi kita berwudu. Jadi pada saat Nabi kita berwudu, kepercikan dengan air wudu baginda, Allahu Akbar, itu dianggap sebagai satu kenikmatan, dianggap sebagai satu keuntungan yang tidak ada tandingannya. Diusap-usap dan disapukan ke muka, disapukan pada seluruh anggota tubuh yang tak dapat, dia akan tempelkan, dia akan sentuhkan tangannya ke telapak tangan sahabat Nabi kita yang dapat. Misalnya yang berada di depan kepercayaan banyak, maka dia akan sentuh telapak tangan atau juga dengan kulit atau bagian anggota temannya yang kepercayaan. Wudu Nabi tadi itu kemudian juga disapukan ke muka. Hida tanah hal apa Nabi kita pekah? Bekahar. Bukan sakat berwudu saja, bukan sakat baki daripada minuman yang Nabi kita minum, sisa daripada makanan yang Nabi kita makan, hatta kalau pada itu Nabi kita berkahar pun, semuanya sudah siap jaga, menanai, menadah agar mendapatkan kehormatan, mendapatkan imbasan kahak atau ludah daripada Sayyiduna Rasulullah SAW. Bukan selepas terkena kemudian dibasuh, tidak, selepas terkena disapukan ke muka, tabarrukan. Kenapa? Sebab kahak ini adalah daripada jasad, daripada tubuh, daripada diri, daripada insan yang paling mulia di sisi Allah, insan yang sejumlah tidak terhitung banyaknya akan masuk syurga bisa berdiri karena sebab baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berehat sejenak, insya Allah akan kita teruskan dengan topik dan juga dengan tajuk yang sama. Hadza wabillahi taufik.